Sama gue di channel Beta R. Nah, kali ini gue pengen kasih tahu cara gue persiapan sebelum breeding. Nah, sama mumpung gue keren juga, gue pakai kemeja nih. Biasa gue di rumah pakai baju robek-robek, boxer, gue pakai kemeja, makanya gue bikin video ini. Gimana sih caranya persiapan sebelum breeding? Kalau gue yang pertama, cewek indukan tuh ditaruh ember cat gue seminggu sebelumnya. Indukan ditaruh di ember cat biar size-nya cepat naik. Nih, kayak di sini gue ada contohnya tuh. Coba kita langsung aja di sini. Kayak di sini, nih contohnya super black nih misalnya. Cewek nih, ini juga nih cewek. Pokoknya cewek lah yang di ember nih. Nah, kenapa sih? Ini cewek, cowok juga lu taruh sini nih. Ini cowok nih di sini nih. Ember yang hitam ini cowok. Nah, kita bahas kenapa kita harus ditaruh di ember cat nih, kenapa nih? Biar size-nya cepet naik, yang pertama size-nya cepet naik sama cewek cowok ya, size-nya cepet naik, dan kalau enggak sama ceweknya biar cepet full telur. Nah, full telur biar pas di breeding tuh anaknya banyak, telurnya banyak, jadinya banyak, urayaknya juga banyak kan kalau ini luas. Dan berapa lama nih gue taruh di sini? Nah, waktu tuh kalau gue seminggu sebelum breeding, usianya udah 7 bulanan nih. Makanya gue taruhnya seminggu doang. Kalau usianya masih 6 bulan ke atas, usahain seminggu, 2 minggu. Nah, 2 minggu, sebulan dah kalau lo sabar banget. Lebih bagus, makin lama makin bagus kalau ditaruh di ember. Nah, airnya, kalau gue sih biasa air depan sehari 1x24 jam. Kalau lo mau 2 hari, bagus juga. Terus, pakai daun ketapang, garam, daun ketapang, sama wajib nih. Kalau gue wajib tanaman air. Kalau gue pakai ganggang ya, kalau gue saranin tuh tanaman air yang bagus menurut gue ganggang, kalau nggak hidrilla. Nah, kalau lo pakai eceng gondok, kapu-kapu, yang lainnya juga boleh lah. Nah, kalau 5 bulan 6 bulan, nah harus lama itu ya. Nah, pakan yang bagus apa sih? Pakan yang bagus tuh wajib pakan hidup. Pakan hidup, kenapa pakan hidup? Karena pakan itu pakan alami. Kalau pelet kan pakan buatan, cacing beku juga, cacingnya kan mati kan. Nah, boleh gak tapi cacing beku? Kalau gak pelet, sebenarnya mah, kalau menurutku sih jangan lah ya, jangan. Karena pakan alami itu paling bagus. Gue saranin pakan alami itu, yang pertama encu atau jentik nyamuk ya. Yang kedua, Dafnia magna sama kutu air. Kutu air juga, kutu air, usahain kutu airnya warna merah. Kalau kutu air yang hitam itu banyak kutu jet atau orang sebutnya kutu batu, sama itu malah bikin ikan lu sakit. Nah, mungkin begitu aja ya persiapannya sebelum persiapan indukannya nih. Kalau lu nggak ada ember cat nih, minim nih boleh pakai ember kayak gini-gini nih. Nah, sama di situ juga kan tuh ember kita yang hitam tuh. Oke. Nah, ember yang hitam itu cewek semua itu, pokoknya makin luas tempatnya makin cepat dah dia naiknya. Usahain airnya lumayan tinggi nih biar dia pegangnya bebas. Nah, sama ini juga jarang dibersihin, gua juga seminggu nggak gua bersih-bersihin nih, seminggu 2 minggu nggak gua bersihin ini, anak setengah bulan barulah bersihin. Kalau lo mau ini nih sebulanan nih, setengah bulan baru lo ganti airnya juga 30% aja, sifon sampai 30% baru lo tambahin air di depan lagi, garam sama ketapang sama tanaman air. Makin banyak tanaman air makin bagus menurut gue. Nah, udah sampai situ aja mungkin cara gue ya, jangan dibanding-bandingin sama breeder-breeder lain, karena kan cara breeder lain tuh masing-masing beda. Makanya jangan dibeda-bedain, jangan dibanding-bandingin, tapi ini buat pelajaran. Makin banyak ilmu kan makin bagus buat diri kita sendiri, buat biar kita maju. Nah, mungkin sampai situ aja. Jangan lupa tungguin gue terus ya
pantengin terus di channel gua nih, like, komen, sama subscribe biar gua tambah semangat, biar tungguin terus video-video baru selanjutnya tentang percupangan, tentang percupangan. Oke, sampai situ aja video kali ini. Gua ucapin terima kasih, maju terus percupangan Indonesia.